Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat titik balik kembali kita bertemu sesuai dengan uh, janji saya pada edisi lalu atau pekan lalu kita akan coba membahas dan menelusuri mengapa sebenarnya PJ Gubernur Aceh Ahmad Merjuki tak bisa lepas dari Sofian Daud atau Ian Daud atau akrab di Sapa Adun. Kali ini kita coba melihat dari beberapa sisi, termasuk uh, keterangan sejumlah narasumber yang berhasil saya tanyakan, dan uh, beberapa rekam jejak digital yang juga uh, coba saya buka-buka kembali. Penelusuran ini menjadi menarik. Sebab perjalanan kepemimpinan Ahmad Marzuki ternyata tak semulus yang dibayangkan. Jenderal Purnawirawan Bintang 2 ini dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian atas nama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 6 Juli 2022 lalu melalui Sidang paripurna DPR Aceh di Banda Aceh. Kalau dihitung-hitung, usia kepemimpinan Ahmad Merzuki sebagai pejabat gubernur Aceh saat ini sudah memasuki enam bulan atau satu semester lebih. Tentu bukan waktu yang pendek, tapi tak juga panjang untuk seorang pemimpin. Memimpin negeri Serami Mekah ini dengan berbagai keunikan, Keberagaman sekaligus masalah yang terus membalutnya dari e, sisi tertentu, atau dalam sisi transidental, boleh dipercaya atau boleh tidak. Negeri Aceh adalah bumi para Aulia, para ulama. Sebagian orang meyakini dan mempercayai bahwa negeri ini adalah negeri yang penuh. Bertuah dan keramat bukan orang Aceh yang keramat, tapi bumi Aceh yang keramat. Ini dibuktikan oleh beberapa peristiwa dan fakta, siapapun pemimpin Aceh, jika niatnya membelot atau terbalik dari niat baiknya, siapapun akan mengalami nasib yang tragis. Setidaknya menjadi terpidana dan menghabiskan hari-hari atau hidupnya di dalam hotel prodio atau penjara. Tapi lepas dari itu, uh, kita coba lupakan sejenak dan melihat hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri pada bulan Januari 2023 lalu terkait dengan performa dan kinerja tata kelola pemerintah dan anggaran Aceh di bawah uh, Ahmad Merjuki sebagai pejabat gubernur Aceh yang meraih empat nilai merah dari 6 indikator penilaian. Artinya, hanya dua indikator yang baik yang berhasil diraih oleh Ahmad Marzuki di bulan Januari 2023. Fakta miris ini tentu jauh di bawah keberhasilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang hanya mendapatkan satu nilai merah dari enam indikator tadi. Indikator baik, yang diraih Aceh adalah mengenai realisasi APBD atau APBA yang mencakup pendapatan rata-rata nasional 9,03 persen. Nah Aceh mampu merealisasikan 101,57 persen. Di atas 100 persen. Ini memang luar biasa realisasinya. Tapi apakah ada berdampak atau efek pada peningkatan perekonomian Masyarakat Aceh ini juga akan menjadi persoalan dan uh, tanda tanya kemudian. Disusul belanja rata-rata nasional 87,63 persen. Tapi Aceh mampu melakukan realisasi 84,32 persen. Lantas apa empat eh, indikator lain yang membuat kinerja Ahmad Marjuki menjadi merah? Pertama, tingkat kemiskinan ekstrim. Jika rata-rata nasional 1,7 persen, Aceh justru berada pada angka 4,20 persen atau 162,805 jiwa. Luar biasa, peningkatannya itu luar biasa, di atas eh, 3 persen lebih. Kedua soal stunting, jika rata-rata nasional 2,6 persen, dengan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri atau P3DN 40 maka Aceh malah berada pada angka 31,2 persen ketiga realisasi P3DN pemerintah Aceh berada pada angka 65,78 persen yang tak kalah miris tentu saja soal pengangguran jika rata-rata nasional 5,86 persen, maka Aceh berada pada angka 6,17 persen. Yang menjadi pertanyaan susulan adalah mengapa semua itu terjadi? Benarkah Ahmad Marjuki tidak mampu menjadi pemimpin atau mengendalikan pemerintahan di Aceh? Jika melihat dari gaya, gelagat, dan realitas kepemimpinannya, bolehlah saya berpendapat, ya, amat merjuki memang uh, tidak mampu. Lantas, apa faktor yang membuat amat merjuki tidak mampu memimpin Aceh? Jawabannya tentu banyak faktor yang dapat mempengaruhi seorang pemimpin. Ambil contoh, misalnya masalah kepribadian atau personality, harapan, dan perilaku karakteristik kebutuhan tugas, iklim kebijakan organisasi serta harapan dan perilaku dari teman atau sahabat yang ada di sekelilingnya. Ternyata orang-orang di sekelilingnya atau para pembisi itu memiliki peran dan andil untuk mempengaruhi kepemimpinan seseorang. Salah satunya adalah Ahmad Marjuki. Ini yang menjadi faktor perilaku rekan atau teman yang menarik untuk kita telusuri terkait pokok bahasan tadi, mengenai mengapa Ahmad Marjuki tak bisa lepas dari Sofian Daud, seorang sohib dekatnya. Uh, artinya, ada hubungan kausalitas dari rekam jejak kepemimpinan Ahmad Marjuki selama enam bulan terakhir memimpin Aceh dengan sepak terjang Sofian Daud. Maksudnya begini, ada benang merah dari pengaruh satu peristiwa yang berkontribusi pada proses keadaan atau objek lain karena semua bertanggung jawab atas akibatnya dan akibatnya sebahagian bergantung kepada penyebabnya saya punya seorang teman yang kemudian bisa disebut sebagai seorang pengamat masalah politik dan keamanan Aceh. Semua orang Aceh rata-rata atau jamaah mengenal beliau termasuk Ahmad Marzuki dan Sofian Daud. Namanya Kolonel Purnawirawan Sri Raja Sah atau di Aceh dan beberapa tempat termasuk di Jakarta dia akrab dipanggil dengan sebutan Babe. Nah, kepada saya Babe Uh, bercerita atau sempat bercerita Syahdan saat Ahmad Marzuki akan menjadi Pangdam Islam Muda, dia kerap uh, bertemu dan berdiskusi tentang Aceh. puncaknya ketika Ahmad Marzuki datang dan bertugas sebagai Pangdam Islam Muda, menurut Babe, dia diminta untuk memperkenalkan beberapa tokoh mantan komandan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Karena memang komunikasi sebelumnya sudah dekat dan baik dengan Soviet Daud, lalu Babe melakukan komunikasi dengan Soviet Daud, mantan juru bicara sekaligus Panglima Gam wilayah Pase saat Aceh masih di daerah konflik bersenjata. Singkat cerita kata Babe, dia memperkenalkan Yan Daud dengan Ahmad Marzuki dan inilah pertama kali Ahmad Marjuki kenal dengan Yan Daud. Masih menurut Babe, atau Sri Rajasa, ketika itu kondisi ekonomi yang Daud memang dalam kondisi sulit atau tidak baik-baik saja. Lalu, Ahmad Marzuki memberi kesempatan kepada yang Daud untuk membangun usaha bersama rekan-rekan Ahmad Marzuki dari Surabaya, Jawa Timur. Usaha itu kabarnya tentang penembangan kayu pinus sebagai bahan baku mebel di Kabupaten Benemeriah dan Kabupaten Aceh eh, Tengah. Saya tidak tahu apakah kayu pinus ini eh, tanaman liar atau memang eh, punya perusahaan eh, Prabowo karena di sana ada satu lahan eh, milik eh, Prabowo Subianto yang dulu mensuplai kayu-kayu pinus untuk pabrik kertas Kraft Aceh. Singkat cerita, usaha tersebut e, sempat berjalan, namun entah kenapa, menurut Babe, kemudian bubar. Selama itu pula, Sofian Daud berusaha untuk membangun kembali kepercayaan dari Ahmad Marzuki setelah usaha tadi tidak berjalan baik, alias mulus. Terkini, sumber saya mengungkap, Daud juga menduduki kursi direktur utama di PT Pasir Putih Sejahtera. Satu perusahaan yang bergerak pada usaha pertambangan pasir dan batu atau sirtu di sepanjang lebih kurang 30 km Krung Tenom, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Pada perusahaan ini, yang Daud sebagai direktur utama, ada nama Caturida Mewanto dan Andreas Catur Prasetya di kursi direktur juga ada nama Salsabila Audina sebagai komisaris utama, Arges Yonara, serta Ahmad Marjuki sebagai komisaris. Tapi saya belum mendapat data yang jelas siapa mereka. Misalnya Salsabila Audina dan Ahmad Marjuki. Apakah Ahmad Marjuki yang dimaksud dalam akte pendirian perusahaan ini? Yang dibuat pada salah satu notaris di Banda Aceh, yang konon kabarnya si notaris ini juga saat ini menjadi salah satu tim khusus atau tim kerja dari PJ Gubernur Ahmad Marzuki, atau tidak, saya tidak tahu. Atau yang dimaksud dengan Ahmad Marzuki ini adalah sosok lain yang memang uh, tidak ada kaitan ataupun sangkut paut ataupun hubungannya dengan uh, PJ Gubernur yang juga bernama Ahmad Marzuki. Di sudut lain, sebagai Pangendam Iskandar Muda, Ahmad Marzuki ketika itu juga dekat dengan Gubernur Nova Iriansah. Bahkan kepada sejumlah pihak, termasuk kepada saya, pada beberapa kesempatan, Ahmad Marzuki pernah bercerita bahwa dirinya bertindak atau sempat bertindak sebagai juru damai antara Gubernur Nova Iriansah dengan Rektor Universitas Syah Kuala atau USK ketika itu Profesor Dr. Samsul Rizal. momentum ini kembali kita ke penjelasan dari Sri Rajasa atau Babe. Momentum ini menurut Babe dimanfaatkan betul oleh Ya Daud untuk memujuk Nova agar mau mendukung Ahmad Marjuki menjadi pejabat gubernur Aceh menggantikan dirinya. Hasilnya gayung bersambut Keinginan itu, menurut Abah, direspon oleh Nova, tapi tidak gratis. Tidak gratis, bukan berarti tidak gratis dalam bentuk dana cash atau transfer dan lainnya, tapi yang dimaksud tidak gratis. Begini, e, ada harapan ketika itu dari Nova, andai Ahmad Marzuki menjadi penjabat gubernur Aceh, maka dirinya akan diamankan dari berbagai masalah hukum yang akan melilitnya. Kata Babe, kesepakatan ini dilakukan dan tanpa membuang waktu, Nova merupakan orang yang pertama yang bertemu dan melapor kepada Presiden Joko Widodo untuk mengangkat Ahmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh menggantikan dirinya. Pertemuan itu dilakukan Nova tidak hanya di Jakarta, bahkan pada awal Maret 2020 saat Presiden Joko Widodo berkunjung atau melakukan kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada waktu bersamaan Gubernur Aceh Nova Iriansyah juga ada di Abu Dhabi untuk melakukan kunjungan kerja, merajut kerjasama bisnis atau investasi antara pemerintah Aceh dengan sejumlah pengusaha di Abu Dhabi. Masih kata Babe, ketika itu Nova bertemu dengan... Presiden Jokowi dulu di celah-celah pertemuan itu kabarnya Nova juga mengungkapkan atau membisikkan kepada Presiden Jokowi agar uh, mengangkat Ahmad Marzuki sebagai pejabat gubernur menggantikan uh, dirinya. Bahkan uh, Babe juga menyatakan uh, Nova juga memiliki andil menyediakan sejumlah dana terhadap rencana. Mendudukkan Ahmad Majuki sebagai gubernur Aceh, itu kata Babe atau Sri Rajasa. Seiring bergulirnya waktu, Ian Daud juga terus mendampingi Ahmad Majuki, baik di Banda Aceh maupun Jakarta. Istilah kata kediaman Iskandar muda di Blang Padang, Banda Aceh, menjadi rumah kedua dari Ian Daud. Bersamaan dengan itu, Ian Daud juga mulai membuka akses kepada sejumlah pejabat atau elit sipil maupun elit militer yang ada di Jakarta, terutama para purnawirawan jenderal baik yang pernah terlibat dalam proses perdamaian Aceh uh, maupun tidak. Uh, salah satunya misalnya uh, Luhut bin Sarpanjaitan termasuk dengan kepala staf angkatan darat atau Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Ya maklum sajalah Ahmad Marjuki memang sama sekali tidak paham soal Aceh, sebab dia hanya sempat bertugas satu tahun di Bumi Tanah Rencong, lalu pindah tugas ke Kostrad sebagai salah satu danion di Salatiga itu terjadi ketika Ahmad Marjuki baru lulus dari SESKO dan langsung ditempatkan sebagai Pabandia dia Sis Intel Kodam Islam Muda sementara Sri Rajasah sendiri juga sebagai Bandia. Pam sis teldam iskandar muda itu menurut pengakuan dari uh, sri rajasa atau dikenal dengan panggilan babe. karena itu tak heran uh, ungkap babe jika banyak asumsi Ahmad Marzuki tidak akan mengusik gerbong Nova yang kini sangat nyaman di kursi kepala dinas atau kepala skpa karena Ahmad Marzuki tak akan berani untuk melakukan mutasi atau menggantikan para loyalis Nova tersebut dari kursi empuknya. Sebab eh, ini sebagai bentuk balas budi Ahmad Marjuki kepada Nova yang memiliki andil dalam mendudukkan dirinya sebagai pejabat Gubernur Aceh. Kembali ke Sofian Daud atau Yan Daud. Eh, tugas utama rupanya belum tuntas dan selesai. Nama Ahmad Marjuki memang eh, telah disepakati sebagai pejabat Gubernur Aceh hanya saja untuk meyakinkan Presiden Jokowi diperlukan beberapa pendekatan terutama pendekatan politik karena itu diperlukan adanya rekomendasi dari pimpinan DPR Aceh dan partai politik yang ada di Aceh baik partai nasional maupun partai lokal khususnya partai Aceh yang dipimpin oleh Mujakir Manaf atau akrab disapa dengan Mualim. Ketika itu juga beredar kabar kalau Partai Aceh atau Mualem sebagai ketua PA dan ketua Komite Perlawanan Aceh mendukung Safrizal, salah satu putra Aceh yang kini bertugas di uh, Kementerian Dalam Negeri. Uh, malah sempat beredar di media sosial surat dukungan uh, Mualem kepada Safrizal termasuk surat dukungan yang ditandatangani Wali Nangro Aceh Tengku Malik Mahmud Al Haydar. Uh, ketika itu memang surat tersebut sangat menghebohkan, ya. uh, karena di luar dugaan rekomendasi uh, keluar untuk Sofrizal tapi dukungan politik ke Ahmad Marzuki. Kebetulan uh, saat itu Jokowi ada di Nusa Tenggara Barat menyaksikan uh, MotoGP di Mandalika. Kabarnya. Jokowi didampingi sejumlah menteri, termasuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Bin Sarpanjaitan, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung Onglaman, dan uh, lain-lainnya. Sebelum uh, bertolak dari NTB ke Jakarta, kabarnya Jokowi sempat transit atau singgah beberapa waktu di Bali, persis di Bandara Ngurah Rai. Di sanalah bertemu antara Jokowi Ahmad Marzuki yang ketika itu didampingi oleh Sofian Daud Mujakir Manaf uh, Luhut kemudian ada juga Kasat uh, mereka berbicara dan ketika itu menurut uh, sumber saya dan ini juga uh, pernah disampaikan oleh Sofian Daud kepada saya uh, Luhut Bin Sarpanjaitan dan Dudung memperkenalkan Ahmad Marzuki kepada Presiden Jokowi bahwa inilah orang yang telah dipersiapkan sebagai uh, penjabat gubernur Aceh. Uh, ketika itu Sofian Daul juga berusaha untuk meyakinkan saya untuk uh, melakukan framing media kepada AN karena salah satu media cyber uh, di alexis.com yang uh, terbit di Banda Aceh begitu gencar mewartakan konten-konten untuk menolak uh, pj gubernur aceh dari militer sebaliknya media tersebut uh, secara terbuka mendukung safrizal saya juga sempat berkomentar ketika itu uh, bahwa terkait dengan pejabat gubernur aceh uh, tidaklah uh, pada tempatnya atau tidak zamannya kembali mempersoalkan dikotomi antara sipil militer kemudian beransur-ansur beransur ansur dukungan terhadap ahmad marzuki mulai menggelinding dan pimpinan DPR Aceh pada akhirnya memasukkan uh, nama Ahmad Marjuki sebagai salah satu dari tiga calon yang diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk uh, diangkat menjadi pejabat gubernur Aceh. Uh, hasilnya, Jokowi setuju, hanya saja meminta kepada LBP dan KASAT untuk mencari jalan agar tidak melanggar aturan secara hukum. Uh, misalnya Amat Marzuki dimutasi kepada jabatan sipil. Benar saja, Amat Marzuki dari jabatan fungsional kemudian uh, dimutasi ke Lemahanas, lalu ke Depdakri kemudian baru dikukuhkan uh, sebagai pejabat Gubernur Aceh. Sumber saya dari seorang perwira tinggi jenderal bintang 2 di jajaran intelijen uh, mengungkap beberapa waktu lalu di Jakarta. Sebagai akibat dari kesepakatan pertemuan Bali itu pada bulan Mei 2022, ketika Mendagri memasukkan lima nama ke tim penilai akhir untuk diusulkan sebagai penjabat gubernur uh, Bangka Belitung, Papua uh, dan lain-lain, Presiden meminta untuk ditambahkan dua nama lagi, yaitu Nama calon PJ Gubernur DKI dan uh, Aceh itu terjadi pada bulan Mei. Dari sinilah mulai tercium bahwa Presiden Jokowi sudah merestui Ahmad Marzuki menjadi pejabat Gubernur Aceh. Hanya saja Jokowi meminta agar Ahmad Marzuki bisa aman, tidak ada terjadi penolakan dari DPR Aceh maupun masyarakat atau elemen masyarakat sipil lainnya. Uh, maklum saja ya, ketika itu memang Mualim bersama Partai Aceh yang sebelumnya mendukung Sopir Jal, terpaksa harus balik kanan 150 derajat mendukung Ahmad Marjuki setelah Sofian Daud melakukan lobby-lobby. Kata kunci Sofian Daud ketika itu, sumber tadi menyebut, uh, dia mengatakan kepada Mualim, jika tidak mendukung Ahmad Marzuki maka kesempatan diri, dirinya atau kesempatan Mualim untuk maju sebagai gubernur Aceh pada pilkada 2024 yang akan datang tidak akan uh, mulus seperti yang dibayangkan. Intinya Sofian Daud uh, menekan bahwa Mujakir Manap tidak akan menang pada konstelasi pilkada 2024 mendatang jika melawan Jakarta atau khususnya melawan uh, Istana. Uh, Sofian Daud juga memberi contoh beberapa kali uh, bahwa pada akhirnya gagal sebagai orang untuk bisa memimpin Aceh. Tak lama kemudian, menjawab surat Mendagri, Ketua DPR Aceh pun mengirim surat atau mengeluarkan rekomendasi calon pejabat Gubernur Aceh dengan memasukkan nama Ahmad Maljuki hingga akhirnya dia dilantik pada 6 Juli 2022. Nah, seiring uh, bergulirnya waktu, Sofian Daud pun jarang kelihatan di kota Banda Aceh khususnya di komunitas Meja 87 Satu tempat bagi para penikmat kopi di Warung Solong oleh Kareng Banda Aceh uh, Di lokasi inilah kadang-kadang uh, Sofian Daud melepas penat dan hari-harinya Sebelum akhirnya menjadi orang yang tak boleh jauh Di samping amat Marjuki atau menjadi orang kepercayaan amat Marjuki Nah itu tadi beberapa alasan kenapa kemudian Ahmad Marzuki tak bisa lepas dari Yan Daud. Soal benar atau tidak dari apa yang saya katakan ini tentu Ahmad Marzuki dan Sofian Daud lah yang bisa menjawabnya. Demikian, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.